salam semakin di depan. Ada bootnya Yamaha, teman-teman. Nah, Yamaha juga nggak kalah besar bootnya dari Honda ya. Kita lihat dia bawa motor apa aja di IMS ini. Nah, yang jadi artisnya, primadonanya, yang pasti dia masih Lexi LX155, teman-teman. Karena kan masih baru launching ya, masih hangat gitu. Nah, ini ada yang tipe standar, Lexi LX155. Nah, ini warna grey, teman-teman. Warna grey tipe standar. Dan ini dia tipe S. Tuh. Tipe ABS ini. Ini warna black magma, kalau nggak salah. Tuh, new product. Dan ini tipe S yang merah. Nah, ini yang merah masih jarang di dealer-dealer, teman-teman. Belum pada datang. Jadi, untuk wujud aslinya, kita lihat ya. Ini benar-benar keren menurut saya. Yamaha Lexi LX155. Nah, kemudian kita lihat ada apa nih dari sisi. Nah, di sini ada Fazio yang udah di custom, teman-teman. Kita lihat lucu ya lampunya ya. Tuh, Fazio, teman-teman. Dia memakai aksesoris warna hitam ini. Ini sangat lucu banget, teman-teman. Keren. Dan kita lihat ini ada X-Max. Ini ada X-Max Tex ya. X-Max yang tipe tertinggi yang dibawa dari Eropa. Tuh, bedanya sama X-Max yang standar. Dia joknya kan biasa ya, tapi untuk si X-Max T-Max, nah kita lihat tampilan, wah keren banget teman-teman. Ini nggak kalah pokoknya. Ada Yamaha Aerox. Yamaha Aerox ini dia si Cyber City. Nah, ada Yamaha NMAX juga. NMAX kemana nih? Belum juga datang yang terbaru. Nah, untuk Yamaha, walaupun ada Stylo, dia tidak lupa meluncurkan motor yang terbaru nih. Warnanya cantik-cantik banget. Tuh, cantiknya si Mbak atau motornya ya. Dua-duanya cantik, Mbak. Motornya cantik, si Mbaknya pada cantik. Nah, kita lihat ini warna terbaru nih. Warnanya dia, kita lihat ini warna Dove, teman-teman. Villano dia warna Dove. Ini lucu banget, bener. Jarang banget loh. Kita ada tiga kan. Ini warna, bentuk yang seperti warna pink. Ada warna silver, look silver. Nah, jadi bedanya antara look silver dengan yang biasa. Nah, jadi dari joknya, teman-teman. Jadi joknya dia lux ya. Tuh, bahannya dia enak banget. Kalau yang biasa dia masih standar hitam. Nah, ini untuk Villano. Nah, kemudian ini nih yang warna yang tidak kalah cantik. Ini menggoda banget kalau di jalan lihatnya. Yamaha Grand Villano tuh. Hybrid connect kita warna kuningnya, teman-teman. Ini sangat keren. Ini sih menurut saya warna udah benar-benar oke nih untuk si Yamaha Villano. Nah, di situ ada warna yang terdahulu, warna silver ya. Nah, ini sama nih. Dia warnanya yang lux juga tipenya, bukan yang neo ya. Nah, kemudian warna yang terbaru juga dari Fazio. Nah, Fazio ada warna kuning gini, teman-teman. Seperti si Villano ya warnanya, dia lucu banget yang terbaru. Tuh lihat, perpaduan warna kuning sama biru. Dan ini nih, satu lagi nih warna ini nih, lucu banget teman-teman. Warnanya. Dan tidak lupa ada si warna orange. Nah, ini nih orange. Warna orange, dia orange-nya warna dog, teman-teman. Fazio. Ini kalau di dealer udah ada deh. Jadi teman-teman kalau ke dealer Yamaha, yang saya lihat sih dia udah mulai distribusi warna-warna terbaru ya. Untuk si Villano dan Fazio. Dan ini ada Yamaha Mio M3. Nah, lihat Mio M3. Ini yang warna cyan ya. Sekarang kita lihat apalagi line up-nya di Yamaha. Ada Yamaha Frigo. Nah, ini Yamaha Gear kelewat, teman-teman. Nah, ini motor listriknya Yamaha nih. E01. Tuh, kita lihat ini untuk chargernya ya. Tapi ini belum dipasarkan, teman-teman. Beda dengan si Honda kan, dia sudah memasarkan si IM1. Nah, kalau ini IO1, dia belum juga nih. Nah, ini keren, teman-teman. Motor listriknya Yamaha. Asli dia lucu banget. Tuh. Kita lihat tuh. Nah, jadi di sini seperti ada dinamo, teman-teman. Tuh, keren kan tampilan belakangnya aja. Dan ini tampilan dari baterainya. Tuh. Baterai si Yamaha untuk pengisiannya. Dan kita lihat ini ada XSR versi apa nih? Lumayan ini kalau di dari Katros Garage ya.
Ini kalau di Kawasaki, ini seperti Neo Cafe, Neo Cafe teman-teman versinya. Kalau si untuk si Yamaha tuh W175 dia versinya versi Neo Cafe gitu. Kalau Yamaha nggak tahu nih, ini dari Atreng Katros, Katros Garage. Nah kan kalau aslinya seperti ini teman-teman, tuh Yamaha SSR itu seperti ini aslinya. Tapi dengan balutan seperti ini kita lihat, gila keren ya, mantap. Ini dijual atau enggak nih? Saya juga nggak tahu. Nah ini Yamaha WR warna terbaru, Yamaha WR 155. Kita lihat keren kan? Dan ini warna yang cyan, ini seperti special editionnya mungkin teman-teman, karena warna rangkanya dia warna cyan tuh balutannya. Kalau yang lain kan dia simple ya. Nah dia warnanya warna cyan. Dan ini ada Yamaha. Nah ini nih untuk trailnya nih. Oh ini yang 250 nya teman-teman. Ini 250. Tuh, kita lihat ya, keren. Dan ini Yamaha R15 Blue Crew. Ini untuk yang warna-warna biru teman-teman. Oh, keren ya. Oh dan itu tuh di atas tuh dia ada sepeda juga. Dia ada X-ray teman-teman. Nah itu warna terbaru, tapi kita belum tahu seperti apa. Nah ini boot dari Yamaha di IMS 2024. Bahwasanya teman tinggal berkunjung aja ke sini dan dapatkan motor terbaru dari Yamaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.